Salawatin dulu. Oh iya, jadi kita kalau ke rumah yang bagus-bagus disalawatin. Biar ketularan. Guys. Nah ini jadi waktu aku kemarin kendaraan kata orang-orang pakai lift dong gitu. Iya. Oh jadi ini tas sembu. Enggak mau. Ini dong mau salawatin juga. Ini banyak apa tuh lu kalau? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Banyak. Mungkin memang ini jodohnya aku ya. Kenapa? Pasti gara-gara itu. Karena pagi ini kita datang ke rumah Nindi sama Aska. Terus baru nyampe rumahnya udah udah disodorin. Aku nggak mau masuk. Aku maunya lihat itu aja. Yeah. Ini gede banget ya? Ya yang ini. Gede banget buset. Ini buat touring ini. Buat touring itu yang jalan-jalan gitu. Iya. Yeah. Wow. Wah, ya kali aja Aska bosen kan? Jangan ya, jangan bosen, jangan bosen. Jangan. Kita masuk dulu deh. Kita udah lama pensi ini gak jadi-jadi terus. Iya. Alhamdulillah, yeay. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kan? Akhirnya kan? Jadi dulu ngontrak di sebelah. Waktu ini dibangun. Iya. Jadi waktu dulu kan tinggalnya di Senayan. Oh iya dulu di Senayan. Terus udah gitu pas kita mau pas aku mau bangun Senayan, aku ngontrak lah deket mama. Rumah nyokap mama di sini. Mama di sini. Paling pojok. Satu deretan gitu. Nah, ternyata suka ya sama rumah yang kita kontrak ini. Kebetulan memang punya temennya papa waktu itu. Oke. Terus udah gitu dia bilang udah dijual, coba aja tanya ini. Jadi itu ini kayak mau dibangun townhouse gitu kayak awalnya. Kayak dia udah tanah kosong. Jadi mau bikin kayak kecil-kecil gitu berapa biji gitu. Akhirnya dibikinlah satu ini. Berapa tahun waktu itu bikinnya? 2 tahun. Lagi pas hamil. Dari yang iya, Kanara. Dari yang Kanara. Salawatin dulu. Oh iya, jadi kita kalau ke rumah yang bagus-bagus disalawatin. Biar ketularan. Udah yang banyak ya. Rumah kamu bagus. Orang itu salawatin lagi, salawatin. Karena kerjaan mama aku. Kalau gue mimpinya. Mama aku mintanya ke rumah kalian. Mau dong ke rumahnya Uci. Lihat itu kan di belakang baru. Iya, baru gitu. Soalnya kita itu impiannya memang yang American classic gitu. Oh, cuman okay. Belum keturutan aja. Bisa aja. Bisa aja. Ini ruang tamunya. Ruang tamu. Memang masuk sengaja biar nggak bisa ngelihat ke arah dalam di sekat gitu. Iya, banget ya. Ini enak adem gitu. Yeah, yeah. Jadi siapa yang size-nya suka klasik ini? Aku. Oh, oke. Okay. Tapi ini yang desain? Oh, kalau ini bukan. Iya, papa pokoknya bagian kontraktor. Enggak percaya. Enggak, jadi kalau misalnya kita waktu itu beli gambar interior desain sama Zikra. Tapi memang sebetulnya kita ini waktu baru bangun rumah belum ada apa-apa udah beli perabotan duluan. Masih tanah kosong. Pokoknya sofa-sofa, meja makan udah beli, terus bilang sama Zikra, pokoknya gue gak mau tahu lu gimana caranya bisa barang yang gue beli ini kepake. Tapi ini nyicil belinya. Sama kok kita juga nyicil. Nyicil. Kalau siling tinggi maintenance-nya repot. Iya, memang. Cuma memang bikin lebih adem. Stok ada stagger tuh. Benar. Kalau tangga enggak bisa. Iya. Tapi ini sering dipakai enggak ruangannya? Kalau ada tamu doang. Tamu-tamu aja. Tamu-tamu doang biasanya gini. Biasanya kalau misalnya udah keramaian sudah kayak teman-teman main, biasanya kadang tuh ada yang di sini. Bu, langsung duduk, Bu. Iya, kok enggak duduk. Cuman kalau teman biasanya langsung masuk ya. Masuk. Ini ruangan di sini nih enak. Iya, ini aku juga suka. Emang sengaja dikopiin. Punya foyer kan. Oh, iya. Jadi aku dulu tuh pengen banget punya pakai kayak gini. Tapi karena memang space-nya dari sini ke sini terlalu dekat. Akhirnya enggak bisa pakai karpet ala-ala, enggak usah. Nah, ini dilosin begini. Dia pengen makan ke rumahnya. Iya, jadi kalau ada acara tinggal geser-geser enggak kafe. Kalau ada acara lantai 3 naik lift. Jangan sedih, guys. Ada, bukan di sini guys, ada yang kamu lihat ke atas. Itu buat pengajian. Oh iya, ini dia. Aku kita gak pake lift, gak ada sama sekali. Kebetulan ada mertua datang ke sini, dia bilang ini dikasih hadiah lah. Dia enak banget.
banget mertuanya. Ya, karena kan ah, tolong buat mertua saya minta lift dong di rumah. Mertua, mertua, tolong aku mau lift mertua. Aduh. Enggak. Ya, karena kan kita ngajarin acara kayak ngaji-ngaji orang memang udah biasa kasihan kalau naik karena kereta. Memang karena naik tangganya itu yang lantai 3 itu nggak bisa dari sini harus dari lantai dari service area belum mandi nanti nggak apa-apa kan kan weekend ya kan weekend ada Elia corona. Iya. Ada tuh yang sini tuh ya. Ini Kak. Oke. Nah, ini kita ke sini. Oh iya, enak sih, seru sih. Topnya tuh kayak hiburan. Iya benar. Alhamdulillah. Pokoknya tapi buat para suami memang. Tapi kalau santri sendiri enak dingin, tapi ya itu untuk ngebersihin ya. Aku agak susah dibersihin ya, doang jadi kayak harus panggil orang. Kata Abi udah bisa berenang. Udah masih pakai ban enggak? Enggak. Ini tadinya ini tanaman tadi awalnya. Oh, jadi rindang banget terus udah gitu Abi gatal-gatal jadi kayak ada masuk gitu. Oh iya. Akhirnya kita copot ganti kayak rumput. Apa sih namanya? Kucai. Jadi iya benar. Tapi besok tukang udah datang soalnya. Itu udah banget di sini sering. Soalnya kupunya dia tuh banyak banget yang seumuran. Iya, umurnya sama semua. Enak ya, jadi rame ya. Aku pribadi tuh pengennya rumah yang sekarang tuh bukan rumah terakhir kita. Iya jangan dong, harus punya wish lagi rumah. Iya. Ya kan ya, kita harus punya wish lagi punya rumah another rumah. Iya. Aku tiap lewat Dharma Wangsa sih selalu lihat. Selamatin. Mudah-mudahan suatu saat punya rumah di sini. Selamatin. Tapi biasanya nanti ya mungkin ada tetangga yang jual beli. Iya. Biasanya rata-rata kayak gitu. Aduh. Enak banget. Iya. Ini family roomnya kalian. Iya. Waktu sering banyak terbuang di sini. Aku ini udah beli duluan, pokoknya udah beli. Oh, ini pokoknya Zikra udah tinggal pasang aja. Tapi ya itulah warna-warna kayak begini ya kalau anak. Aduh warnanya. Iya. Tapi ya kotor juga. Dia nyampe setahun. Sayang. Tapi udah lama-lama, aduh. Awal lagi kucing. Sini kencingin. Aduh, kucing lagi, kencingin lagi. Aku taruh di atas. Ini pasti sentuhannya Nindi nih kan. Ya. Ala-ala di butik gitu ya, ala-ala di toko. Jadi kita duluan. Ya jadi kamu duluan kali. Kita duluan. Jadi duluan rumahnya. Dia tuh selalu begitu sama bininya. Enggak. Jadi dulu itu kan waktu mau bikin powder room itu dia bilang, "Oh, nanti kasih lampu gantung." Dalam hati gua, "Powder room kasih lampu gantung." Powder room kasih lampu gantung. Soalnya malam-malam gua. Tidak, ini nanti aku kasih tahu tips and trick ya. Gimana supaya tetap bisa seperti yang dimau, tapi gimana manfaatin itu harus yang mana yang dimahalin, mana yang murah. Bentar aku kasih tahu. Karena pilihannya kemarin kata Aska, kalau waktu dulu aku tuh sampe ribut. Iya belum mau bangun rumah ribut ribut dia. Pasti, dulu juga sama dulu. Kita guys. Nah ini jadi waktu aku kemarin kendaraan kata orang-orang pakai lift dong gitu. Iya. Gak apa-apa. Nah ini aku bikin kantor vlog ala-ala cuma di sini doang. Buat editing di sini. Jadi tuh kalau apa ada acara-acara ada dapurnya. Tadi terus sebenarnya tuh awalnya cuma segini doang nih ngedaknya. Terus aku bilang ngedak kali ya sampai ke situ. Aku bilang gitu. Iya. 100-150 maksudnya. Kalau bikin acara. 100 ini kan aja. Iya. Jadi di sini. Ini juga ini masih berantem karena ini Bu pakai yang ada juga sih. Ini kan yang pakai kerolan itu. Oh iya enggak apa-apa. Enggak ada duit kamu. Kucing. Bu, anak-anak pasti. Nah, nanti suruh ke sini. Jadi bikinlah ini kamar kucing. Wah. Sampai berantakan ini ada dua kucing. Namanya satu Armani, satu Dior. Armani satu Dior. Hai. Udah lah kayak gini. Masih awal. Iya. Ini mau pegang kamu. Ini mau pegang kamu. Iya. Karena kalau pakai beson lagi. Lu anak gua pasti gak kotor lagi. Soalnya dari kemarin udah minta kucing. Baru rumah gua mau ditaruh di mana? Harusnya kan ini tuh tadi kan kebuka ini buat ruang barbeque sama kayak pengen taruh biliar gitu. Tapi ini karena bikinlah tempat kucing ini. Pengen aku jual sih sebenarnya nih kucing. Betul. Karena enggak kesentuh. Duh, enggak kesentuh. Ada kan beli dong. Aku kan enggak ini, enggak ada. Sini gua beli deh. Oh, rawat. Mama, gimana ya? Pengen banget gua jual.
sini gue beli deh, gue rawat. Soalnya dia tuh lagi nyari-nyari kucing. Kalau kan urusin aja juga enggak apa-apa, dia maunya gitu. Kalo tapi kan ntar gue bikinin ruangan dulu. Ya, kalau ya serius bosan nanti kabarin. Iya, boleh. Kita tenang. Boleh, pokoknya transfernya ke gue. Gitu ya. Emang perempuan. Duh, tapi berantakan yang ini aku. Ini sebenarnya harusnya Ini foyer ini. Iya. Ini kita masih detail perabotan. Kalau dari segi dari gambar tuh harusnya gitu, ada kayak itu kayak apa ya, kayak kaca di sini ada apa. Tapi karena berhubung PT-nya dikumpulkan dulu, jadi harus PT-nya. Suara kamar mana? Ini berantakan guys. Tuh, nah ini nih. Tuh kayak gini-gini tuh. Berantakan nanti kita bocahnya pada kemana? Benar. Nanti punya anak cowok begini nih ntar kamarnya. Abu-abu aja udah. Iya, soalnya kan di kita kan. Oh iya, kamu bentar lagi kamu udah. Pinky. Fortnite. Apa itu Fortnite tuh? Itu sebagai cowok. Tuh, serunya punya anak cowok, bisa main game bareng. Tapi Mas Abi gak bobo sendiri ya? Bobo sendiri, tapi berani bobo sendiri. Harus dibiasain dari orang tua kan? Iya, biasanya askap. Kita aja belum rela, kamarnya emang udah ada. Cuman kayak, tapi emang gak boleh. Karena kan anaknya perempuan, yang penting gitu. Tapi kalau apalagi kamarnya udah bobo. Ini apa? Salon. Oh guys, ada salon guys! Ada salon di rumahnya Nindi. Pake gak? Kepake. Kalau itu enggak buat ramah, ini gua juga beli gituan. Oh, tapi perlu kalau misalnya lagi ngecat rambut sekali-sekali kan. Setahun dipakai ya, cuma dua. Iya, barang sama kayak dijual. Ruangannya ganti buat ruangan yang lain. Tapi ini kepake aku soalnya kalau nyari rambut semua juga di sini ya. Apalagi ya, kalau kayak ada orang-orang yang mendekati kita. Kamu kenapa nggak kepake? Karena bikinnya di ruangan yang terpisah dari rumah utama. Iya. Jadi males. Kalau aku kan ini langsung. Iya. Jadi mau lihat. Tapi ini berantakan sumpah. Jadi pokoknya aku kalau ke rumah, kalau Andika kan tadi nyalawatin yang lain. Tapi lagi bocor ya. Oh. Enggak ada sih lampunya. Lampunya, Bu. Boleh dong lampunya, Bu. Kan aku mau salawatin, ku pegang-pegang. Dia lebih parah loh tasnya ini. Enggak. Tuh, guys. Tuh. Ini ada tas laptop. Enggak apa-apa tuh lihat. Guys. Ini dunia. Di ruangan inilah keringat dari suami diperas, guys. Lihat, guys. Banting tulang ya, yang para suami dituntut banting tulang untuk semua isi di ruangan ini. Cuma aku sedihnya itu sebenarnya pengen kalau walk-in closet itu kan besar kan. Cuma harus mengorbankan, tadinya sebenarnya salon itu bagian dari walk-in closet. Tapi ya udahlah segini, enggak apa-apa, yang penting ada salon. Masa, ntar juga tambah. Tuh. Jadi ini tas yang Bu. Tuh. Ini berantakan, semua berantakan banget tas. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita punya ini, punya dua tim salawat. Salawat yang buat cowok-cowok tuh motor, rumah. Aku kalau kayak gini-gini salawat ya. Ini juga banyak parfum, guys. Kan kalian tahu ya, aku tuh koleksi parfum kan parah. Tuh, parfum yang Bu. Oh, ada semua nih. Apa yang aku belum ada nih? Kayaknya aku belum ada. Ada semua kamu. Mana aku lihat? Lebih banyak kan kamu. Itu aku masih biasa. Ya, jadi aku kalau ini aku belum punya nih aku nih. Nah, ah, itu ya. Itu. Oh, ini apa belum ya? Punya nih, ntar nih. Wah, itu wanginya kayak makan-makan gitu. Oh, ini dia guys. Kalau Delina ya, Delina The Marley yang hitam udah punya belum? Udah. Yang orange? Udah. Udah, dia kan banyak. Ini berantakan, aku soalnya berantakan kalau game closet. Gak apa-apa, di rumah juga sama aja. Juga sama. Ya, kacau banget. Dia kalau udah di walking closet, ngambil, gak jadi pakai taruh bawah. Ngambil, gak jadi pakai taruh bawah. Bocor lagi tuh, itu mendadak tuh. Ini harus dibenerin, gak ada. Tukang belum balik dari kampung sampai sekarang. Iya. Jadi sulit begitu. Tapi nyaman banget. Yang penting mah homing sebenarnya. Iya, benar. Rumah itu kan bukan hanya pengen enak dilihat doang. Betul. Yang penting nyaman di tempatin. Iya. Nah, ini tempat ini TKP kalian ya. TKP kalian. Iya, guys. Iya. Biasanya ya ini bener-bener ada berantakan banget. Enggak apa-apa. Namanya rumah. Mulai kamar mandi. Oh iya, mau dong sini. Ada apa di situ? Sini dong, mau salawatin juga. Ini banyak apa tuh lu? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Banyak sesuatu dia. Namanya perempuan. Perempuan ya begitu.
Gede banget ini kamar mandinya. Hah? Wow, kamar mandinya gede banget, guys. Ini mbak ini sering pakai nggak? Iya tuh anak-anak tadi akan analis berenang. Kamu suka? Wow, oh, udah berenang. Bisa suka. Gede banget ini guys, tuh. Ya, dilihat di mata aja. Lihat Aska. Pakai saking tukangnya nggak belum datang. Kira lagi gitu. Yo. Jadi copot ngegantung apa nggak ngerti. Terus udah gitu kata mbak ibu udah longgar. Akhirnya copot sendiri. Terus kata aku udah aku ini dulu. Belum ada tukangnya. Gede, gede banget kamarnya, indah. Ya, rumahnya gede banget ya. Ya rumahnya gedong, ada ginian coba tuh favoritnya. Oh ini aku lihat di story-nya Nindi. Mas Abi beli ini mau diambil apa? Mainan puzzle. Kata Pokemon. Teman aku pada banget kantong-kantong. Gila, ada banyak banget. Tadi aku bilang sama anak-anak. Rangkulnya mana? Banyak, boneka. Jadi selama kita bongkar rumah, mainan mereka dikasih ke orang. Jadi mereka gak punya mainan sekarang. Tapi boleh yang dimainin. Ya kan aku bilang banyak berbeda-beda anak-anak kecilan ya boneka. Ini sebenarnya koleksi aku. Ini koleksi aku. Oh, ya. Ini dia nih yang punya. Ini kamar kamu. Gimana koleksi kamu? Dia ini koleksi aku. Banyak banget mainannya. Aku suka kamu. Ini bagusnya rapi, ada lemarinya khusus mainan. Iya. Kalau di rumah kita nggak ada space untuk mainan, makanya kemarin pasti ruang atas aja tahu itu. Iya yang sekarang sih, masa sekarang sih bisa, yang dulu kan nggak ada. Jadi bisa kamar anak kita kasih. Kamar mandinya yang lucu kalau aku. Mana? Coba lihat. Kayaknya suka nih kucingnya. Oh, pinky gini. Oh, ini cantik banget. Iya. Sampai besar. Iya benar pakai. Tapi ini yang dipakai buat tidur malam. Karena suka tidur malam kalau misalnya memang lagi pengen pisah, kalau enggak bisa habis sakit, tapi pengen mata aku karena di sini sama mbaknya. Iya. Kita yang malah belum punya anak. Ini kamar-kamar tapi udah jadi gudang lah. Ini berantakan banget. Berarti ada berapa kamar ya? Di atas tuh 1-4. Ini laundry. Oh, laundry ini rapi banget. Kalau servisnya rapi banget. Or naik ke tomorrow. Ini kamar mbak. Nah, aku kan punya kayak misalnya perabotan-perabotan yang dulu di rumah dimanfaatin. Gimana caranya tukang perabotan bikin tempat tidur buat mbak-mbak, jadi nggak kebuang. Ini enak banget begini nih. Aku kenapa mau satu lantai karena itu biar gampang. Iya benar. Iya enak nih. Iya soalnya kalau dipikirin dari awal orang dari rumah dari tanah ya begini. Iya. Jadi semua fungsi ruangannya maksimal. Benar. Mudah-mudahan dah, mudah-mudahan. Nah tapi ini belum sama sekali, belum dia. Ya ampun, mainan kamu banyak banget. Belum dia apa-apa. Mana yang paling doa adik ya? Oh, Dede main ya? Di atas tadi papa lihat ada kucing loh. Mau lihat kucing ke atas ya? Namanya Armani sama Dior. Mana Dior? Yang udah di sini ada di atas. Namanya, wow. Ada yang ajakin dong adik. Kucingnya warna white sama warna gray. Mau lihat, tapi yang warna grey agak galak kan? Iya, ya. Benar. Yang putih aja kalau yang grey. Aku nginep sini, tolong bayar ya. Kabur, nginep di apa sampai apa? Yang nyuruh bayar suaminya. Ya, mendingan main game daripada kelayapan. Nah, oh, tapi iya, kan iya, kadang iya, gitu, iya, pas saat dia lagi bangun boleh dimain. Tapi pas saat dia mau tidur, kita suruh tidur. Gimana tuh ceritanya kan?